Udah Aku kahwin ke? Kau doakan yang terbaik ya. Nanti kalau dia buat lesen, kau akan hadiahkan dia star. Sebab itulah aku berjaya tamatkan zaman bujang ni. Alhamdulillah. Korang tak rindu aku ke? Rindu aku, oh, daddy sampai-sampai meratapi betul. Mana aku ni rindu, semua rindu aku. Cepatlah balik aku. Berak, berak. Kau kat mana nak toilet ni? Aku kat mana sebenarnya? Bila balik? Sebenarnya tak ada. Okay, okay, aku tak. Sebelum aku nak tanya pengalaman pertama aku lah. Macam mana? Seru lah, best lah. Bila aku boleh balik? Baliklah cepat kau. Boleh balik kau. Semua rindu kepulangan kau. Kau dah kahwin ke? Kau doakan orang yang terbaik ya. Nanti kalau dia buat lesen, kau orang hadiahkan dia star. Sebab itulah kau berjaya tamatkan zaman bujang ni. Alhamdulillah. Aku boleh rindukan juga. Semua rindu kau. Rumah tu sunyi kau. Suasana dia tak seru. Tak ada hal. Sebab tak duga. Sebab tak duga. Tak ada member. Manisnya kenangan ni saat bersamamu. Terlalu manis tau momen tu. Jadi kau dekat mana ni? Aku sekarang dekat. Dengan siapa? Aku dengan daddy. Tapi dia dekat dalam bank. Dia bawa apa je kat bank? Ha, itulah banyak benda yang nak dikongsikan dengan hang ni. Cepatlah balik. Ada benda yang tak kena ke? Bukan benda tak kena kau. Ni soal ni soal masa depan kita kau. Baliklah. Yeah, nanti Aul balik. Jangan risau. Aku pun rindu korang juga. Kau tak takut dosa ke? Tak, aku patut tadi Aul. Dah lah, aku malah lah ketahukan untuk aku. Tak, Aul. Aku dah lain dah. Tak sisa Aul. Walah mungkin ni. Aku bogel. Hai, tak apa muka je muka au sikit. Aku kena dapat tengok muka ni aku dah hilang rindu dah. Rindu orang kata rindu itu berat au leh. Saidan. Rindu itu beratnya. Au tolonglah dah tengok muka je please. Au. Guys, oh. Ya Tuhanku. Anyway, apapun saya nak ucapan kita kena ucapan tahniah kepada Aul kerana beliau telah berjaya menamatkan zaman bujang beliau. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan. Aduh, si Aul guys, semua rindu dia. Semua sekarang ni dia tak keruan. Saya mandi tak kenyang, tidur tak basah. Tak tahulah Semua sebab Aul tak ada guys. Rumah tu jadi sunyi sepi sejak Aul tak ada. Saya hari-hari saya tengok katil Aul. Saya buka baju dia. Baju-baju dia saya cium. Selok-selok yang dia pernah pakai. Selok-selok leisut yang dia gantung saya akan cium. Sebab ini adalah bau Aul . Itulah. Okay.